bersinar di timur, bangkitkan gairahnya. Dia hadir di tengah kita bagaikan Garuda. Kembalikan Indonesia jadi macan Asia. Bumi bersara pun tak sabar menantinya. Dari Papua ke Aceh mengharapkan dia. Karisma kelembutannya berwibawa penuh kepastian. Kenapa ini kita mau bawa negara ya, negara yang sebesar ini penduduknya 245 juta, ancamannya tinggi karena kita kaya, sumber daya alam kita banyak. Dengan penduduk 245 juta itu pasar yang luar biasa. Ya, kita harus bisa menyiapkan pangan, energi, sandang untuk bangsa kita saja itu sudah hebat sekali sebenarnya. Bayangkanlah menjaga keutuhan bangsa dan negara yang begitu besar, ya, dalam posisi yang sangat strategis dalam geostrategi dunia, ya. Ya, itu saya kira penting orang yang punya wawasan luas, yang punya jiwa patriotisme yang tinggi, yang punya ketegasan, yang punya kecerdasan, yang punya network jaringan yang luas. Kita juga ingin pemimpin kita yang berwibawa, ya. Kenapa demikian? Kenapa perlu berwibawa? Kalau enggak kita jadi bulan-bulanan bangsa lain. Kita berbicaranya bangsa dan negara ini, ya. Bukan cuma bicara Bali, bukan cuma bicara Jakarta. Kita bicara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu laut kita luas, jaganya bagaimana? Kita ini daerah pariwisata, harus aman. Ya, jadi kita harus cari orang yang ngerti keamanan, yang bisa bahasa keamanan, itu. Kita juga, Bali ini kan pariwisata budaya, budaya kita agriculture, pertanian. Yang jadi ketua HKTI itu kan Prabowo. Itu harus gerak jalan, itu santai. Beliau memotivasi semangat masyarakat untuk hidup sehat, sehingga bisa melanjutkan kehidupan ke depan. Terkait dengan pertanyaan kalian,
saya kira dukung paranormal dimanapun pasti nomor satu ya Pak. Tidak ada yang selain nomor satu ya Pak. Dibawa ke dukun manapun tapi itu nomor satu ya Pak. Kalau mau berprestasi pasti nomor satu ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo bahwa olahraga Indonesia isi itu menjadi prestasi nomor satu. Karena beliau memiliki visi yang visioner soal ini untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bagaimana Pak ketua sopir tadi katakan, kepala sopir tadi katakan, itu sungguh luar biasa. Marilah sekarang kita imbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk berimpresiasi dan juga hati nuraninya dengan memilih nomor satu. Dari bersinar timur bangkitkan gairahnya. Dia hadir di tengah kita bagaikan Garuda. Kembalikan Indonesia jadi mancanegara. Bumi bersara kota sabar menantinya. Dari Papua ke Aceh mengharapkan dia. Rasbah sineger sineger, agen agen si bual buali, tu si antar tu si piro si hanonu pardeko, saya horasbah sineger sineger, saya horasbah sineger sineger, agen agen si bual buali. Tu si antar tu si piro si hano tu pardeko, saya oras bah sineger sineger. Pak gendut masuk akabri, Pak gendut masuk akabri. Lari-lari tiap hari jalan jongkok setengah mati, Pak gendut jadi kurus lagi. Pak Gendut masuk akabri, Pak Gendut masuk akabri. Lari-lari tiap hari jalan jongkok setengah mati, Pak Gendut jadi kurus lagi. Buat kami daki di alam panas, tiada jurang terlalu dalam. Buat kami padang rumput, padang lalang, hutan sunyi, jalanan jauh, panas terik, hujan berangin, taruna terus maju, ayo maju, pantang menyur.